pre-match press conference pertandingan antara tim Sul Kredit melalui tim Persewa Roket. Dan kesempatan kali ini telah hadir perwakilan dari tim Sul Kredit, ada pelatih kepala Sul Kredit, Coach Hartono. Selamat datang, Coach. Selamat datang. Dan perwakilan dari pemain Yudi Herudin. Langsung saja, Coach, terkait persiapan tim Sul Kredit menghadapi Persewa Roket untuk pertandingan besok hari. Ya, selamat sore orang wartawan, selamat sore Dan dalam persiapan kami cukup bagus, kemudian kondisi pemain semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada yang cedera satupun. Semua pemain siap untuk diturunkan, siapapun yang diturunkan kami siap menampilkan permainan kami, yaitu permainan menyerang. Karena kami harus bisa memaksimalkan poin di kandang sendiri. Ini kesempatan kami bermain di kandang sendiri, dan kami harus bisa memaksimalkan poin di sini. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan. Pernah dari tribun, bagaimana dengan formasi? Kemarin kan 3-5-2 itu menang. Apakah? Iya, kami akan tetap mempertahankan itu. Ya, karena sejauhnya ya. Sepak bola 4-4-2 pola 4-4-2 adalah sepak bola menyerang. Ya, tapi kelemahannya satu, kondisi fisik pemain harus prima betul. Karena sepak bola menyerang itu juga kita akan bermain super ofensif. Ya. Tapi kalau kita tadi lagi menyerang, kita juga pasti akan banyak diserang karena apa? Mereka mengandalkan counter attack. Jadi mainnya Waropen itu hampir mirip dengan Persipura kemarin. Mereka mengandalkan counter attack, kemudian main long passing ke target man, itu yang ditampilkan mereka nantinya. Hampir sama dengan Persipura kemarin. Coach, untuk komposisi pemain sendiri yang akan diturunkan nanti, mungkin apakah ada rotasi juga atau bagaimana? Ya, saya rasa kami besok baru bisa menentukan, karena malam ini sampai besok pagi itu sebenarnya hari ini kondisi pemain cukup bagus semua, tapi kita belum tahu nanti malam ada apa kita akan tahu. Jadi pemain itu besok baru bisa kita tentukan. Yang mudah-mudahan sampai besok, sampai dia di akhir pertandingan, kondisi pemain bagus semua. Itu harapan kita sih. Ya, kami mohon doanya dari abang-abang wartawan dan masyarakat Menandung supaya bisa dukungannya dan doanya. Ya. Ada lagi? Soalnya dari beberapa pemain, Yudi, terkait pertandingan besok hari menghadapi Maroko. Oke, terima kasih. Oh, kalau dari saya mewakili pemain, insya Allah kondisi kami sangat siap. Apalagi ada jeda kemarin dari habis lawan Persiba ke besok itu ada lumayan berapa hari itu jeda kita. Kondisi kita jadi insya Allah bagus. Dan soal tim Persewa, mereka tim yang bagus, cepat. Tahun lalu aja kita agak kerepotan lawan mereka kan, meskipun hasilnya 2 kali draw. Tapi mereka cepat. Ya mudah-mudahan besok kita bisa unggul, kita tuan rumah juga dengan kondisi yang siap. Insya Allah mudah-mudahan 3 poin buat kita. Terima kasih. Amin. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Coach, terima kasih Yudi, terima kasih Pak Dr. Terima kasih.